pengakuan pelanggar protokol kesehatan berhasil dijaring di 3 pasar tradisional di Kota Semarang, yaitu di Pasar Johar Baru, Pasar Karangayu, dan Pasar Sambangan. Mereka diberikan sanksi berupa push up, membersihkan sampah, dan menyanyi lagu kebangsaan. Bahkan juga diberi peringatan dengan mengisi pernyataan tertulis dan KTP-nya disita seminggu. Ganjar berharap langkah ini dapat menyadarkan masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan. Pemerintah tidak akan mengambil tindakan keras apabila masyarakat mau taat dan tertib. Selain pasar, Ganjar berharap operasi bersama ini terus dilakukan di sejumlah titik keramaian di Kota Semarang. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.